Halo, ketemu lagi di channel Mama Torik. Kali ini kita akan membuat resep sate sapi sederhana. Langkah yang pertama, kita potong daging sapi. Kemudian kita siapkan tusukan sate. Kita tusuk satu per satu. Dan selanjutnya kita lumuri bumbu. Adapun bumbunya sangat sederhana, yaitu cuman merica, garam, dan kecap manis. Kemudian kita lumurkan satu persatu, pelan-pelan saja supaya bumbu lebih meresap. Dan setelah itu kita panggang daging sapi. Ya, kita bisa menggunakan kipas angin atau kipas manual. Jadi apinya bisa diatur, jangan terlalu besar supaya tidak gosong dan tanahnya lebih matang dan empuk. Nah, setelah itu kita bisa bolak-balik dagingnya supaya tidak gosong. Setelah itu daging sudah kelihatan matang ya, dan harumnya dan rasanya kayaknya lezat sekali, mantap. Terima kasih.